bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan tak dinafikan bantuan-bantuan tersebut seperti yang tersenarai tadilah. Walau bagaimanapun, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya dapati bahawa kekurangan terutamanya dalam kalangan usahawan Bumiputra ialah tenaga menggerakkan tu. Tenaga menggerak dalam arti kata apa, siapa yang berjaya biasanya ada pusher. Pusher dalam arti kata ada orang yang come on, come on, come on, come on, do it, buat. Okay, ramai dalam kalangan usahawan, terutama Bumiputra, tak ada itu. Seperti perkara tersebut menjadi satu orang kata apa, satu penyakit. Apabila tak dipush betul-betul, tak dipush betul-betul, so dia buat, okay, kau meniaga cendol sebagai contoh. Okay, meniaga cendol, orang sini meniaga cendol, sana meniaga cendol, sini meniaga cendol, ikutan, ikutan. Sebab apa? Tengok orang tu buat duit banyak, dia pun nak buat. Itu masalah dia. So apa yang saya perhatikan untuk menyelesaikan masalah ini, tuan-tuan perempuan, perlu ada seorang mentor. Mentor yang dapat memberitahu, okay, apa yang perlu dilakukan dalam erti kata bukannya suap, bukan. Apa plan you, macam mana, maksudnya bagaimana nak buat, apa cadangan yang boleh diberikan, ya? Okay, sebelum dapat mentor, ilmu kena ada. Ilmu saja tak cukup kalau belum ada ataupun tak ada orang yang boleh push. Push, come on, come on, push. Right? Okay, itu yang menjadi masalahnya. Hai, saya Abu Aiman. Apa yang kita boleh bantu tuan-tuan dan perempuan, terutamanya cikgu-cikgu, terutamanya kaki tangan kerajaan yang buat bisnes. Saya percaya ramai kaki tangan kerajaan yang buat bisnes. Cikgu memang ramailah yang buat bisnes. Masalah utama yang berlaku ialah, okey, apabila mindset dia letak dalam keadaan, okey, aku buat bisnes sebab apa? Sebab nak tambah pendapatan. Maka tuan-tuan puan akan buat bisnes, tapi pendapatan tuan-tuan puan nak melonjakkan tu, itu masalah yang utama dia. Jadi melalui apa yang kita boleh bantu tuan-tuan puan ialah kita memberi sedikit sokongan. Sokongan dari segi apa? Sokongan dari segi ilmu dan juga sokongan dari segi coach ataupun mentor. Okay, so kata contoh, ya, jika tuan-tuan puan start, okay, ni kenapa tak naik sebagainya, right? Kita mampu, okay, berikan cadangan kepada tuan-tuan puan apa yang perlu dilakukan. Dan saya percaya itu tuan-tuan puan perlukan, dan usahawan Bumiputra perlukan mentor apa yang perlu dibuat. Selama ni kita terlalu langgar dinding, langgar dinding, langgar dinding, langgar dinding. Cuba, 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 tak berjaya, pang, habis. 3 tahun sebab buat bisnes biasanya tutup. Itu yang kita tak nak, ya. So, kita bantu tuan-tuan perempuan untuk tunjukkan cara bagaimana tuan-tuan boleh sustain dalam bisnes. Itu apa yang saya buat untuk bantu tuan-tuan perempuan. Tahun ini kita merancang untuk mewujudkan 20 grup. Okey, 20 grup usahawan, ya, bagi tahun 2019, 20 grup usahawan, dan setiap grup yang ada dalam circle usahawan ini terdiri daripada 25 orang usahawan. Satu grup 25 orang usahawan. Dalam circle 25 orang usahawan ini, saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam grup ini, okey, bagaimana untuk membantu anda, membantu perniagaan anda untuk naik, right, dalam bisnes tersebut. Biasanya charge yang kita kenakan ialah tak banyaklah untuk mengatakan tuan-tuan puan. Yang penting sekali apabila tuan-tuan buat sesuatu, okey, biar
tuan-tuan puan-puan tahu ROI dia, return of investmentnya berapa, right? Okay, apa saya akan share ialah satu yang bernilai, okay, RM10,997. Itu yang saya offer, nilai dia RM10,997. Alright, okay. Walau bagaimanapun, okay, untuk tahun 2019 untuk launching baru, ya, sempena tahun 2019 ini, okay, apa yang kita akan buat ialah kita ada training untuk 4 bulan. Bulan pertama, okay, tuan-puan perlu bayar ini secara ansuran bagi peluang untuk bantu tuan-puan. Bulan pertama tuan-puan kena bayar, okay, kalau bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan kami ialah bulan pertama RM179 sahaja. RM10,179 bulan pertama. Bulan yang kedua, bulan yang ketiga dan bulan yang keempat, tuan-puan perlu memberi komitmen sebanyak RM79 sahaja. Ya Allah. Okay, what I'm doing sebenarnya untuk tuan-puan, saya tak pernah buat benda ni. Okay, sebab apa? Sebab sempena 2019 saya ingin melihat, sebab matlamat saya 10 tahun yang akan datang, saya nak melihat 10 orang jutawan dilahirkan melalui program ini. Dan untuk tuan-puan, mungkin tuan-tuan perempuan salah seorangnya, ya. Bulan pertama RM179 komitmennya, bulan kedua, ketiga, keempat RM79 secara ansuran. Jadi semua sekali lebih kurang RM800 lebih. Right? Okey, lebih kurang RM800 lebih. Okey. Tetapi kalau tuan-puan bercadang untuk bayar langsam, tuan-puan tak perlu bayar RM400 lebih tu, RM416 ke tak silap saya. Okey. Tuan-puan hanya bayar RM369 4 bulan. Okey. Setiap minggu kita akan bercakap, right, dalam grup. Dan yang best sekali ialah tuan-puan boleh message direct, ya, yeah, message direct, okay, untuk dapatkan jawapan dalam WhatsApp, ya, yeah, dalam WhatsApp, ataupun mungkin ada yang ada platform Telegram, no problem, right, no problem. Walau bagaimanapun, oleh sebab ni berita yang baru diterima untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tunggu, saya ada tawaran khas untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar rakaman ini. Tunggu. Baik, apa tawaran dia? Tuan-tuan dan puan-puan, saya hargai, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan merupakan usahawan-usahawan yang ingin berjaya dengan lebih baik. Tuan-tuan puan-puan ada matlamat untuk tuan-puan nak capai. Sebenarnya tuan-puan ingin membantu lebih ramai orang-orang yang tersayang dalam kehidupan tuan-puan. Saya percaya ramai usahawan struggle. Saya percaya ramai usahawan ada matlamat untuk membantu ibu bapa yang telah pun lama, ya, yang telah pun lama susah. Okey, tuan-puan nak bantu tapi dengan kekangan ekonomi yang ada, bisnes tuan-puan masuk ini tak dapat nak beri satu kelebihan untuk kehidupannya lebih baik. Tuan-puan juga, saya percaya anak-anak tuan-puan mendambakan sesuatu daripada tuan-puan sebagai ibu bapa. Saya percaya juga tuan-tuan puan-puan sebagai suami, sebagai isteri, ingin memberi sesuatu yang terbaik untuk pasangan yang hidup berapa lama kot, dia dah hidup dengan kita, betul? Right? So, sempena grup pertama, kan saya bagi tahu kita akan ada 20 grup. Grup pertama sahaja, right? Berapa orang dalam grup pertama ni? Okay, dalam grup pertama ni, kita akan select, alright, kita akan select, okay, daripada ramai-ramai ni, kita akan masuk dalam grup, okay, 25 orang, berapa?
25 orang dalam satu grup, grup pertama sahaja. Okey. Kita ada 20 grup, maksudnya kita akan ada lebih kurang 500 orang sebenarnya. Tapi grup pertama ni, siapa cepat dia dapat. Alright, siapa cepat dia dapat. Komitmen tuan-tuan dan puan-puan, dengar betul-betul. Komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk grup pertama, ya. Grup pertama insya-Allah 25 orang sahaja. 4 bulan eh, 4 bulan. Ha. Tuan-tuan dan puan-puan perlu bayar RM20 sebulan. Berapa? RM20 sebulan. Bulan pertama 20, bulan kedua 20, bulan ketiga 20, bulan keempat 20. Grup pertama sahaja. Berapa orang? 25 orang sahaja. Alright. Itu adalah hadiah saya untuk mereka yang bertindak pantas. Harga asal berapa? Harga asal RM10,000 lebih. Yang kita buat RM179 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan empat RM79. Ada 20 grup yang kita akan wujudkan insya-Allah. Tapi untuk grup yang pertama, siapa cepat dia dapat. 25 orang sahaja bulan pertama sekarang. Okey, bayar 20. Bulan kedua bayar 20. Bulan ketiga bayar 20. Bulan keempat bayar 20. Ya Allah. Tapi tak apa, saya percaya bahawa okey, rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat, 25 orang yang pertama, okey, yang bertindak ikut saja arahan yang diberikan. Alright, that's it. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.